Sebuah rumah yang dijadikan kontrakan di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang ludes terbakar siang tadi. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas yang ditinggal penghuninya berdagang. Ani, seorang ibu muda ini langsung menangis histeris setelah melihat rumah yang dihuninya di Jalan Kisamaun, Kecamatan Sukasari, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar pada siang tadi. Kejadian kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah yang dijadikan kontrakan ini diduga akibat dari ledakan tabung gas yang masih digunakan untuk memasak. Banyaknya bahan mudah terbakar serta jalan yang sempit menuju ke lokasi kejadian membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api.